Orang yang memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Hello, Horas from Medan. Kali ini aku hanya memasak saja, tumis oyong seperti biasa, simple tapi enak. Yuk, cekidot. Ini adalah bahan-bahan untuk tumis gambas. Ini gambas, di Medan namanya gambas, di luar Pulau Sumatera disebut dengan oyong. Dan kita siapkan bumbunya 3 buah bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, tomat. Saya gunakan setengah saja, kalau mau satu boleh. Dan cabai merah 2, juga 2 butir telur. Dan untuk taburannya saya gunakan merica. Juga ada minyak untuk menumis dan garam secukupnya. Panaskan wajan yang sudah diberi minyak. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang tadi. Masukkan bawang merah yang sudah diiris. Masukkan cabai merah. Dan masukkan tomat. Tumis sampai layu. Dan masukkan gambasnya atau oyong. Oh, ada yang tidak terpotong. Kita angkat dulu, kita potong, kemudian nanti kita masukkan kembali. Kemudian masukkan air secukupnya. Kemudian beri garam sesuai dengan selera. Tes rasa. Kalau masih kurang, tambahkan lagi garamnya. Kalau sudah cukup, oke. Kalau menurut saya ini sudah cukup. Kemudian ambil 2 butir telur tadi, kita kocok lepas. Seperti ini, kocok lepas itu. Kemudian kita tuangkan ke tumisan pelan-pelan supaya hasilnya nanti tidak keruh. Jadi dibiarkan sesaat dulu sampai telurnya mulai kokoh. Baru nanti kita aduk. Taburkan merica secukupnya.